Gary Lineker. Bola sana meliuk-liuk, kadang mata bisa Lineker kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Icanis My Name. Kali ini lanjutan Liga Champions Mas League antara Barcelona melawan Manchester United semi final. Saksikan terus videonya. Jangan lupa like kalau kamu suka, share kalau kamu nggak suka. Selamat datang di Camp Nou, markas besar Barcelona. Oke, kick off babak pertama sudah dilakukan. Barcelona mulai menyerang. Ya, Emi pun sama, mulai menyerang. Mulai dari Ronaldo, Ronaldo berlari-lari. Ah, namun Ronaldo kehilangan bola. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Lulik, lulik, lulik mencoba menjebol gawang dari David De Gea, namun masih bisa ditepis oleh David De Gea. Tendangan sudut bagi Barcelona. Ada Martinez di sana menunggu. Ya, apa yang terjadi, saudara-saudara? Reus, ya Reus. Namun umpan Reus masih bisa dipotong. Apa yang terjadi? Gary Lineker. Mas sayang. Oh, gagah. Gary Lineker. Lineker berhasil menjebol gawang Manchester United. Skor sementara unggul Barcelona 1. Ya, Ibra, Ibrahimovic kepada Nani, Nani kepada Martinez, Martinez kepada Reus, Reus umpan terobosan pada Ronaldo. Namun Ronaldo masih bisa ditahan oleh kiper dari Barcelona. Pak sayang. Oh, pintar. Gagah nyanyinya gimana? Nyanyinya gimana? Son Heung-min. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kemalut di depan gawang. Ah, offset Son Heung-min. Iya, bisa ada Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo pada Son, Son memberikan umpan ke tengah, namun masih terpatahkan oleh pemain belakang Barcelona. Reus mencoba, ah, namun masih usaha dari Reus masih bisa dipatahkan. Eriksen, tendangan sudut, ada Ibrahimovic di sana, namun sundulan Ibrahimovic pun masih bisa ditahan oleh kiper dari Barcelona. Sepertinya MU kesulitan dalam menjebol gawang Barcelona ini, Bung. Ada Nani. Nani mencoba shoot, namun shoot Nani-nya masih melambung di atas mistar gawang Barcelona. MU terus mencoba menekan, namun tidak ada satu gol yang tercipta dari beberapa peluang yang sudah diciptakan. Barcelona mencoba menambah keunggulan. Apa yang terjadi? Nani kehilangan bola. Ah, sana meliuk-liuk, ada mata di sana. Lineker kembali. Begitu mudah Gary Lineker mencoba gawang Manchester United.
apa yang terjadi dengan David the Hare. Kata guru bagus. Oh iya dong. Kenapa ini kecil nih? Kecil buat abang cuma. Oke, kita lanjutkan ke babak yang kedua. Kick off sudah dilakukan. Ah, ini tidak seperti alur biasanya, Bu. Betul saja. Iya, MU terlihat sangat kesulitan dalam mencebol gawang dari Barcelona. Coba Nani. Nani memberikan umpan. Ada Ronaldo di sana. Son ada di sana. Ibrahimovic berhasil mencebol gawang Barcelona pada awal babak yang kedua ini, menjadikan skor menjadi 2-1. Masih unggul Barcelona. Wah, terjadi pertempuran antara Son Heung-min dan Mata. Ibrahimovic di sana. Ibrahimovic, apa yang terjadi, Bung? Apakah terjadi pelanggaran? Kita lihat. Iya, betul saja, Bung. Di sana ada bot yang mencoba akan nendang. Apa yang terjadi, Bung? Kiper Neto masih bisa menahan tendangan keras dari Boateng. Nani, ini Esta maksud saya. Reus. Iya, Barzagli di sana. Pada Piquet, Piquet pada Martinez, Martinez pada Reus, Reus pada Nani, Nani kepada Ibra, Ibra pada Ronaldo, Ronaldo memberikan umpan lambung pada Ibra, dan Ibra melakukan apa? Tidak dilakukan apa-apa, saudara-saudara. Kiper dari Barcelona melakukan blunder yang berhasil dimanfaatkan oleh Ibrahimovic menjadi sebuah gol yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Nani digantikan oleh Gnabry. Apakah Gnabry akan memberikan warna yang berbeda atau malah akan menjadi bawah sia? Son Heung-min masih ada Ibra di sana. Gnabry, Iniesta, Iniesta pada Reus, Ronaldo, iya ada Ibra di sana. Sayang sekali tendangan Ibra masih bisa ditepis ataupun ditahan oleh kiper dari Barcelona. Iniesta mencoba memberikan umpan pada Ibrahimovic, namun bola masih melambung ke atas gawang dari Barcelona. Skor 2-2 pada menit ke 78. Apa yang terjadi? Son Heung-min, go 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 go. Son Heung-min membawa MU unggul atas Barcelona. Skor 3-2 bagi Manchester United. Cristiano Ronaldo digantikan oleh Ruben Nistelrooy. Nampaknya Cristiano Ronaldo sudah mulai kelelahan, Bung. Apa yang terjadi, Bung? Di sana ada Nistelrooy, namun Ibrahimovic pun masih belum bisa menambah keunggulan. Ini merupakan suatu keuntungan karena MU bermain tandang. Di kandang lawan, MU telah melesakkan sebanyak 3 gol. Maka itu merupakan suatu keuntungan pada agregat nanti. Nistelrooy. Wah, luar biasa itu kipernya, Bung. Ibrahimovic.
luar biasa pertandingan kali ini. MU mampu comeback, balikan keadaan. Asalnya kalah 2-0 jadi unggul 3-2. Luar biasa, jauh dari MU yang sebenarnya. Pertandingan berakhir, MU unggul 3-2 atas Barcelona di kandang Barcelona Camp Nou Stadium. Ini merupakan keuntungan bagi MU saat nanti bermain di Old Trafford. Izin pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.